Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal Liga Italia selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil Liga Italia pekan ke-26, Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024. Bologna menang 2-0 atas Verona. Klasemen sementara Liga Italia. Inter Milan kokoh di puncak dengan 63 poin. Juventus di peringkat kedua dengan 54 poin. AC Milan di posisi ketiga dengan 52 poin. Dan Bologna di peringkat keempat dengan 46 poin. Sementara itu di zona degradasi dihuni oleh Sassuolo, Cagliari dan Salernitana. Top skor sementara Liga Italia, Lautaro Martinez 20 gol, Dusan Vlahovic 13 gol, dan Olivier Giroud 12 gol. Top asis sementara Liga Italia, Olivier Giroud 8 asis, Marcus Thuram dan Rafael Leao 7 asis. Jadwal Liga Italia pekan ke-26, Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024, Sassuolo versus Empoli, pukul 21 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Jadwal Liga Italia pekan ke-26, Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024, Salernitana versus Monza, pukul 0 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport, Genoa versus Udinese, pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport, Juventus versus Frosinone, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport, Cagliari versus Napoli, pukul 21 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Jadwal Liga Italia pekan ke-26, Senin tanggal 26 Februari tahun 2024, Lecce versus Inter Milan, pukul 0 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport, AC Milan versus Atalanta, pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Jadwal Liga Italia pekan ke-26, Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024, AS Roma versus Torino, pukul 0.30 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport, Fiorentina versus Lazio, pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.